Saudara, pedangdut Abdul Sahid ditangkap polisi atas dugaan terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sahid diduga berperan sebagai sponsor yang bekerja sama dengan perekrut palsu untuk mengirimkan WNI bekerja di Australia. Pedangdut jebolan pencarian bakat dangdut ini ditangkap bersama dua rekannya. Para korban dijanjikan dapat bekerja sebagai pemetik buah di Australia dengan iming-iming gaji 60 juta rupiah per bulan. Namun setelah empat korbannya menyetor uang, para korban yang melapor ke polisi tidak juga berangkat ke Australia. Sahid dan dua tersangka lainnya terancam 15 tahun pidana penjara. Jadikan menawarkan dan segala macam cara untuk meyakinkan bahwa dia memiliki koneksi ataupun kenalan di kedutaan Australia, sehingga korban ini percaya untuk bisa diberangkatkan ke Australia. Ada korban dua orang yang dijanjikan untuk bisa diberangkatkan ke negara Australia. Saya nggak ada peran, saya juga tidak bisnis di sini, melainkan orang lombok minta tolong sama saya aja. Jadi pure saya tidak bisnis di sini, karena saya usahakan tiketing travel pariwisata. Jadi peserta juga yang meminta itu dia udah tahu prosedurnya tidak sah ke sana, cuman dia melainkan peserta yang minta supaya diberangkatkan ke Australia, sudah ada yang jemput dia. Jadi bukan salah saya.